teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya di channelnya Mona Lisa Kania. Nah seperti biasa sama dengan video-video sebelumnya, jadi di video kali ini Mama Kania juga pengen sharing tentang keseharian Mama Kania sebagai ibu rumah tangga. Nah jadi ini Mama Kania ngejemur pakaiannya di belakang rumah ya teman-teman. Ini di belakang rumah orang tua saya gitu. Jadi ya beginilah gitu pemandangannya ya teman-teman. Kalaunya dihangkut-hangkut lagi ke depan untuk yang jemuran pakaiannya ini udah pada reot banget gitu. Jadi biar aja deh diletakkan di sini gitu. Nah untuk video ngejemur pakaian tadi itu dipercepat ya teman-teman. Aslinya itu sebenarnya antara 10-15 menit gitu. Jadi biar teman-teman gak bosan, jadi set udah selesai gitu untuk video ngejemurnya. Nah lanjut lagi, setelah Mama Kania ngejemur pakaian, kemudian Mama Kania mandi, terus masak-masak. Dan kebetulan untuk di video kali ini Mama Kania skip dulu ya untuk video masak-masaknya gitu biar gak bosan. Jadi di sini Mama Kania pengen nunjukin video aja tentang ngegeser ruang tamu gitu. Jadi ruang tamu sederhana ini yang pink ini pengen digeser-geser karena kan dalam rangka untuk hari raya Idul Adha gitu. Jadi Mama Kania perlu space yang cukup luas lah gitu untuk menyambut para tamu gitu. Karena kebetulan untuk di kampung ya, di tempat Mama Kania kalaunya tamu itu enggak yang 1-2 orang, teman-teman gitu. Biasanya itu kalau tamu ya minimal 5 orang gitu. Pokoknya ada yang 10-20 orang kayak gitu. Jadi kalaunya satu di sofa atau satunya lagi di lesehan atau satunya di mana gitu, itu kan gak enak gitu. Jadi lebih baik lesehanlah semuanya seperti itu. Nah ini masih bingung ya teman-teman, pengennya ditaruh di mana gitu untuk kursi yang panjang itu gitu. Kalau yang sofa bed ini Mama Kania sudah fix gitu, pengennya ditaro di situ aja gitu. Maksudnya digeser, dimundurin aja gitu. Tapi untuk yang kursi panjang ini Mama Kania berubah pikiran, pengennya diletakkan di ruang yang buku itu gitu. Itu tadi si kakak Kania saat ngebantuin saya angketin yang partisi tadi, kakinya kayaknya kena itu kegencet apa ya yang bawahnya partisi itu gitu. Jadi dia lumayan agak sakit kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya lihat enggak yang fatal gitu, enggak yang berdarah gitu. Mungkin agak lecet-lecet sedikit saja. Oh iya, sambil teman-teman ngikutin video Mama Kania yang sederhana ini, mindah-mindahin perabot yang ruang tamu ini, Mama Kania pengen sapa-sapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kemudian apapun yang teman-teman inginkan, semoga saja sesuai dengan ketentuan yang Allah inginkan kayak gitu. Pokoknya semoga diberikan kelapangan dada kalaupun apa yang kita harapkan tidak sesuai kayak gitu ya dengan kenyataan. Kemudian dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, seperti itu. Pokoknya yang baik-baik aja deh gitu. Doa Mama Kania buat teman-teman semua. Oh iya, akhir-akhir ini Mama Kania itu up and down ya teman-teman untuk semangat bikin video YouTube-nya. Yang pertama Mama Kania itu ada kesibukan baru, kemudian yang kedua seperti emak-emak pada umumnya kalau punya anak kecil gitu ya, pada aktif-aktifnya. Si Naufal Ahmad Yuzar Syif ya, anak saya itu kan baru nginjak 1 tahun 6 bulan kayak gitu. Jadi dia itu aktif sekali gitu. Kadang dia kalaunya saya beberes dapur itu ya, baru beberapa menit udah dihamburin lagi kayak gitu. Kemudian apa ya, perabot-perabot itu digeser dia atau digimanain gitu. Pokoknya bingung lah saya itu. Satu hari itu kak hampir 7 kali untuk beberes dapur aja kayak gitu. Jadi kadang gak sempet gitu ya, cuma untuk sekedar ngambil video seperti itu. Kemudian Mama Kania juga insya Allah pengen menikmati aja gitu ya real life-nya. Ini bikin video juga hanya untuk nyambungin adsense-nya aja. Semoga aja nanti bisa
on lagi ya semangatnya gitu, bikin video YouTube, bikin konten-konten kembali gitu yang lebih bagus lagi daripada video-video Mama Kania terdahulu seperti itu, biar lebih fresh aja gitu ya, nggak tentang daily activity-nya. Insya Allah nanti juga pengen digabung dengan video-video Kakak Kania, kalau dia pengen bikin video ya saya masukin aja gitu di channel ini seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi semangat-semangatnya gitu, mungkin lagi mengejar AdSense, mungkin lagi semangat-semangatnya mengumpulkan dolar, Mama Kania ucapkan dukungan gitu ya. Pokoknya semangat buat teman-teman, kalau bisa sih jangan terhenti gitu ya. Selagi ada kesempatan atau selagi tidak memiliki anak kecil yang repot sekali gitu ya. Mungkin selagi pekerjaannya itu hanya di rumah saja, tidak ada kegiatan di luar rumah gitu. Bisa kok gitu berkarya lewat YouTube insya Allah gitu, selain diri terhibur kemudian dapat rezeki juga insya Allah gitu. Pokoknya Mama Kania semangatin, Mama Kania dukung gitu ya, semoga aja bisa sukses, semoga aja bisa berkembang untuk channelnya. Nah, ini lanjut lagi ya, jadi saya itu ke pasar, tapi ini kalau nggak salah sore harinya ya. Jadi setelah beberes rumah, kemudian ngegeser apa ya, ngegeser ruang tamu tadi gitu. Kalau nggak salah ini sekitar jam berapa ya, sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore, pokoknya saya lupa gitu. Nah, ini si dedek bayi, dia kepengen beli sesuatu seperti itu. Biasalah ya, kalau si dedek bayi dia ngelihat di TV gitu ya, ada apa, mainan-mainan terbaru gitu, jadi dia pengen minta dibelikan seperti itu. Nah, di sini Mama Kania nggak yang beli di toko besar gitu ya, pokoknya di apa, di kampung Mama Kania itu cuma ada toko yang seperti ini teman-teman, gak yang toko besar untuk toko mainannya gitu. Jadi belanjanya itu ya di toko seperti ini, alhamdulillah murah meriah aja gitu. Tapi di sini yang diinginkan itu gak ada gitu, yang seperti dia mau gitu. Jadi saya belikan aja gantinya gitu ya. Kalau nggak salah untuk pesawatnya itu dia kepengennya yang ukuran besar gitu ya, tapi di sini nggak ada yang ukuran besar, adanya yang ukuran medium aja gitu. Tapi alhamdulillah si dedek bayinya oke aja kayak gitu. Yang penting apa ya, ada lah gitu ya. Mungkin dia juga nggak terlalu ngerti gitu. Kalau lihat di video itu katanya sih mau yang big gitu ya, big dia bilang kayak gitu. Mau yang pesawat yang besar kayak gitu. Nah, tujuannya di sini kan tadi itu mau beli pesawat-pesawatan gitu. Tapi setelah ke tokonya, mata si bayi ini mungkin agak membingungkan gitu ya. Dia ngelihat mainan ini banyak itu gitu. Jadilah enggak cuma pesawat gitu. Mungkin tips ya bagi apa, orang tua gitu, kalau nya mau belikan mainan jangan bawa anaknya gitu. Nanti bikin kantong jebol gitu ya. Niatnya mau beli satu, akhirnya mau akhirnya kebeli 2-3 kayak gitu. Nah, di sini saya bertanya gitu ya, apa enggak ada yang lebih besar dari ini gitu. Kata orangnya sih enggak ada gitu. Dan harganya itu kalau enggak salah berapa ya? 80 ribuan aja, alhamdulillah terjangkau aja gitu. Nah, di sini si bayinya malah mau yang truk, mau yang apa gitu ya. Maklum seperti itu. Jadi saya bilang ini aja gitu kan, jangan yang lain. Tapi berhubung si ayah kan ya gitu ya, dia bilang ambillah gitu yang dia mau seperti itu. Jadi di sini kami belinya 2. Nah, ini keesokan harinya atau 2 hari setelahnya ya, saya lupa gitu. Ini dia main-mainin pesawatnya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Dah, assalamualaikum.